Eh, hari ini outbound ini anaknya nanyain kelapa muda. Eh, ini lagi duri apa gue? Temu itu, temu apa apalah? Hah? Oh, ini yang kuning. Nah, ini namanya kelapa bung ungu ini. Ya, ini tingginya sekitar 50 meter. Iya, ini mah kuning, kayak kuning tuh apa sih apa namanya? Oke, kalian tunggu situ ya. Saya akan menaiki pohon kepala dulu. Ke mana ini? Oh, garing ya. Hah? Garing pasti bisa naik. Ini bukan soal garing bisa naiknya. Ayo, Mak, gendong, Mak. Sini, kamu minta gendong sini. Naik. Oh, ke Tasya. Cuma ke Tasya, belum dibalik kan enggak ada reporter tambahannya tadi. Tadi mama bilang kan enggak mau ikut. Lah iya. Aduh. Api ini. Ini dari bawah tuh, ini tingginya ke atas tentu. Ada Tasya, ada temen itu di atas nih lagi. Musim kering ya, belum hujan, jadi kelapa juga nggak terlalu banyak. Ya lebih dari 3 dan 6-nya banyak juga. Garing itu. Kancak mak. Iya bawah muda ya pak. Bawah. Ini yang mak. Ah itu aja tua. Nah, iya tua. Tua paling gede, paling gede kayaknya tuh ya. Pen banyu nih loh, kuen dure sampai muda. Kalau ini baru muda. Iya kue. Baru muda, muda di ini apa namanya? Tapi bisa pecah kalau jatuh. Mancak apa omong, kute gampang lah mancak kelapa. Kagak ada orang apa mancak kelapa, belum pernah. Menu anu kamera. Nanti ambil ya tas kalau misalnya pecah ya. Ya. Mak sing jimat. Enggak. Iya, mama yang mau nyemat. Entas ya. Tuh. Ambil cepetan jangan sampai habis air eh. Diriin. Nah, ini diriin. Oh, semua alas. Nah, sama kan. Yang pecah mana? Pecah. Jangan dibolak-balik lah, jangan penuh-penuh. Ini cepetan. Diriin aja, diriin jangan dimiringin. Diriin begini. Ya. Di bocah kok bawah nih. Ya. Banyak makan tai nih orang. Ya, tas. Yo, orang melayu sampai sini ke bawah. Cepetan. Tuh. Belah itu ke sini. Mana saya tahu. Ini. Tahu. Oh, ini kelapa bulung kelihatan enggak atas nih bulungnya? Merah. Kelapa bulung merah. Ini buat obat. Obat paus. Aus bisa. Udah banget ya. Coba. Ya sayang banget tuh air kebawa-bawaan tadain dah. Eh, kamu duluan. Yang tua belakangan. Tua sisa ya biasa. Kalau udah minum duluan. Minum dulu. Belakangnya. Iya, Mbak. Salah memang ngene ngene mek kepime. Udah jelas ini kan retakan ini yang pakai buat minum. Lah kok malah retakannya ini? Ya cuma ngasih tahu doang tuh juga belanja ini. Saya tas hujan mati. Udah tahu lo ngasih ngujar rogin. Ah, tuang lah ini. Tuh. Ini masuk udah bisa buat kasih makan tupai. Tupai jangan ngendep tupai.
tuh. Oh, kali ini ya ada kelapa sampai tua ya. Kelapanya biasanya habis mulu. Iya tertakannya dong kalau minum. Udah ini kamu habisin ah. Oh ya udahan. Balang apa? Yang nyemur dia loh. Jadi depannya kamu loh. Suzon sama mama. Gak apa-apa dah hujan lokal biasa. Tangkir kayak tas. Tengkir apa? Tengkir tuh nggak ada iniannya, kulitnya doang. Tuh. Ada tapi tipis banget tuh. Wah, masih raket pun. Apa yang kandel? Iya. Nggak ada lagi soalnya. Ini kandel banget. Ini mau balik begini aja bilang kalau nenek bilang ini dimakan tuh pengen jatuh sendiri gitu. Nah itu enak ketemu gitu. Musim kemarau nih. Nih cengkir nih namanya nih kulit begini itu namanya cengkir. Masa makannya begitu? Itu sendok yang dipakai nih buat penyendok. Nyerating ke. Yang angkat. Ini angkat gini. Kayak anuan. Udah nih. Coba begitu dong. Ini tua banget. Ke sini nih yang kelihatan kalau memang mau agak muda. Kurang ajar. Dasar ya pintu. Bapaknya kan begitu jahil tuh. Jahil bagaimana ya tas? Katanya nggak suzon, bilang suzon nggak percaya. Itu namanya outbound, outikebon. Suzon. Nah, udah habisin dulu. Serok lagi sampai habis. Ini nih. Nih. Oh, gue kalau kecil saya makan. Iya, memang dulu mah best kulit nih. Lagi tah serok nih. Ini kalau pingin kayak orang ngirih makan giniannya. Ini ala dulu juga makan sih. Kayak gini. Gimana? Ya dulu di Jakarta lah. Pun Jakarta ada pohon kelapa. Nah, zaman dulu. Pikir kok hidup di bawah gedung ya, Tas? Iya. Lahir di bawah gedung. Ini yang bilang di sana gedung-gedung. Ya, iya. Masa mama ya belum jadi gedung lah. Makanya kembali ke Jawa udah biasa. Kembali ke anak kecil lagi. Emang sebelumnya ya, kamu hidup di mana? Bukan di Jawa. Kamu pikir Betawi itu enggak tinggal di Jawa kah? Di kota lah, bilangnya jangan di Jawa atau di kota. Nah, ini di desa. Kamu enggak bak? Ini kita kalau lepek sih. Daripada warna dikasih warna tadi, warna makan tadi, Tas. Warna rasa, warna rasa. Tadi pahit malah tadi. Mama makan ini buah mahoni itu. Dia makan. Ini papa ingin makan ini tadinya. Enggak dikunyah, enggak jawab. Ini lagi ngerasain tuh. Dan dipendem. Malah yang pahit-pahit saya tahu. Ini enggak.
Pak, kayak umput itu. Kelapa. Mau dikasih sendiri ya. Tapi udah cukup. Mau makan aja. Ini batok ya, batok muda. Ada terus batok muda ya. Ini juga batok muda loh. Jadi namanya kan? Batok muda. Bukan. Ukur. Kalau masih muda namanya umbut. Apa gue? Tahu sih. Saya udah tau. Iya, ngapain bawa keliling-keliling kesini mau jorokin lagi ya? Susun aja, mau keliling di sini kok mata gue nggak sempet-sempet gimana? Aku tak percaya. Kamu gak percaya, tapi kemana-mana aku diikutin. Minta duit mana? Minta duit lagi. Oh iya. Ngapain tau. Kamu kaya? Pondok kering lah. Pondok kering. Tangan batangnya. Wah. Yang basah itu pohon pisang lah. Itu aneh. Batangnya bak kering. Itu buat kayu bakar. Itu yang untuk panas. Kelapanya. Oke, Be, habis makan kelapa muda, satunya tuang, enak. Satunya buat oleh-oleh. Pasang nama kamu tuh tadi kayaknya lah. Oh, disemprot apa tadi? Enak kan? Padahal kan main mesin minum teh pakai apa ya? Sing, ya sing banjir pertama. Iya, nyalah nyoba nih. Sampahnya mana? Bang papa yang semprot tuh gitu. Mesin main salah minum. Iya, yang papa semprot enggak sampai basah ya tas. Iya. Mana kur rintik-rintik doang. Yang satunya tua ini. Jadi dibawa balik. Capek banget manjat pohon sampai 50 meter. Ada. Lewat sini. Iya gitu lewat sini. Ini apaan? Naga sabrang, ada itu di atas kalau mau petik sendiri. Asal jangan bilang saya. Keras mah, kayak kamu juga. Makin tua makin keras. Mereshanai Hanya'u Mereshanam. Kenapa kamu tumpahin sendiri kok? Salahin aku lengket-lengket. Ya tas? Oh, ada saksinya ya tas? Bye-bye.